Bendungan Balong. Sobat wisata, ini adalah Bendungan Bolang atau Situ Bolang atau Situ Cibolang yang berada di Kabupaten Indramayu. Bendungan ini cukup luas, airnya sedang banjir. Jalan dari arah Trisi Indramayu Subang dan lainnya, dan ini letak Situ Bolangnya. Di tepian situ sudah banyak warung-warung untuk berdagang. Sedangkan kalau dari sini arahnya dari Jatibarang, Indramayu juga, Cirebon, Majalengka dan lainnya. Ada mobil odong-odong, guys. Kereta wisata alam, keren. Sebelah sini ada orang yang sedang pada mancing, guys. Bapak-bapak 3 orang dan seorang anak. Di sini tempatnya tenang damai dan banyak sekali pohon mangga yang sedang berbuah. Nah, ini dia buah mangganya, guys, sedang pada berbuah. Buahnya banyak banget. Bebekan bat buah. Di sini kelihatannya sudah kurang ramai, guys. Sepi. Mungkin karena cuacanya panas atau gimana, saya kurang tahu. Tapi pengunjungnya sepi. Cuma ada beberapa orang atau beberapa keluarga saja. Gunung Ciremai kelihatan, guys, namun jaraknya sangat jauh, jadi kamera tidak bisa menangkap dengan jelas, namun hanya berbentuk biru atau gunung yang berbentuk biru. Coba kita zoom ya, semoga gambarnya tidak pecah. Nah, di sini juga ada sebuah gunung yang cukup tinggi. Kalau nggak salah itu namanya Gunung Tampomas yang berada di Sumedang. Jaraknya juga sangat jauh.
di sebelah sini sudah ada gazebo guys, tempatnya sejuk rindang di antara pohonan mangga, dan di sini juga jalannya sudah bagus pakai beton permanen. Airnya jernih guys, seperti air laut kehijauan. Dilarang bercocok tanam atau menyalahgunakan tanah negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Desa Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung. Thank you.